Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Om Cufam. Pagi ini saya sedang ini mengecek tanaman terong tua yang dulu kita remajakan kembali supaya dia bisa berbuah lebat kembali, berbuah produktif kembali seperti biasa. Ini dulu tanamannya sudah hampir mati ya, daunnya sudah hilang semua, dahan-dahannya sudah mengering dan tinggal batangnya saja. Dan ternyata terbukti teman-teman, dalam waktu 1 minggu saja buahnya sudah langsung membesar, yang sebelumnya saya kira tidak akan pernah berbuah lagi karena daunnya sudah tidak ada dan batangnya saja seperti ranting gitu. Dan ternyata setelah saya kasih lagi media tanam yang baru, kemudian dikasih nutrisi, 1 minggu kemudian dia sudah berbuah lagi. Sekarang kita cek kondisi buahnya seperti apa. Nah, ini dia tanaman terong tua yang saya remajakan kembali teman-teman. Ini sudah bertumbuhan daun-daun baru dan baru tumbuh semua nih. Nah, masih kecil kan daunnya. Yang ini sudah agak lebar tapi belum maksimal ini karena baru 1 minggu kita remajakan. Nih, kemarin medianya saya tambahin sama kompos dan beberapa hari terakhir ini hujan, makanya lembab terus medianya, tidak perlu disiram. Ini lihat, ini sudah banyak daun-daun kecilnya kan. Ini 1 minggu loh saya merawatnya. Lihat, ini dulu cungkring, tinggal batang doang, sekarang sudah tumbuh tunas-tunas baru dan daun-daun baru. Tapi yang ini belum berbuah ya, baru mengeluarkan daun. Tapi tidak apa-apa, berarti kan dia masih bisa pulih. Selanjutnya kita lihat yang ini. Ini daunnya lebar banget nih, sudah lumayan lah ya, dan sudah mulai berbuah teman-teman. Nih, saya perlihatkan. Nah, sudah kelihatan ungu. Ini terong ungu tapi yang ini, yang bulat, bukan yang panjang. Nih, ini sudah hampir sebesar telur ayam kampung. Sebentar lagi paling ya 1 minggu lagi sudah bisa dipanen. Kemudian ini ada lagi di atasnya. Nih ya. Terus ini ada yang kecil nih, putiknya baru keluar. Di sini juga ada. Nah, lumayan kan? Satu pohonnya ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Ya, baru 4. Pohon yang ini sudah berbuah 4. Ini lihat ini, dahannya dahan baru ini, masih muda. Lumayan sudah ada 4 butir. Kemudian di sebelahnya yang ini juga sudah berbuah, ini sudah lumayan gede juga, samalah besarnya seperti yang tadi. Sudah berbuah juga dan tunasnya sudah banyak. Mantap. Kemarin kan ada berapa? 1 2 3 4 kemarin ya. Satunya, nah yang satu lagi saya taruh di sini di atas tembok. Sudah berbuah juga itu, masih kecil. Oke. Nah, jadi dari 4 polybag tanaman terong yang kita remajakan, 3 polybagnya sudah berbuah, tinggal yang satu ini yang belum. Lumayan lah. Nah, daripada dibiarkan dia mati percuma, tidak dapat apa-apa, mending kita rawat seperti ini, tinggal menambahi media tanam saja, dia bisa tumbuh subur kembali. Ini kemarin polybagnya rusak ya, tidak apa-apa, kita pertahankan seperti ini karena ini juga tidak akan lama lagi usianya. Ya, kita panen berapa kali nanti, habis itu ya kita gantilah dengan yang baru. Tapi yang jelas sebelum dia mati, mati total, kita masih bisa memanennya. Lumayan nih. Ini sepertinya terong yang ini teman-teman, yang untuk dilalap itu loh, dilalap mentahnya itu kayaknya enak nih. Sudah bisa ini kalau untuk dilalap. Tapi kalau untuk dimasak ya sayang-sayang, ya tunggu besar lagi, sayang kalau kecil. Ginilah kondisinya.
terong tua yang diremajakan bisa berbuah kembali. Ya, walaupun tidak seproduktif sebelumnya, tapi sudah bisa menghasilkan buah baru kan sudah lumayan. Nah, jadi saran saya bagi teman-teman pencinta tanaman yang punya tanaman tua seperti ini, kalau masih bisa diselamatkan, coba diselamatkan dulu. Mana tahu dia masih bisa berbuah seperti ini. Kan lumayan, kita tidak harus menanam dari biji lagi. Kalau menanam dari biji lagi, berarti harus menunggu cukup lama baru akan berbuah lagi. Kalau ini tinggal menunggu sebentar saja, ini 1 minggu sudah berbuah lagi dia. 1 minggu sejak saya kasih media tanam yang baru. Keren lah. Oke, teman-teman. Nah, ini saya cuman mengecek saja ya, teman-teman. Tidak menambahin media tanam dan juga tidak menyiram karena tanahnya basah. Kan hujan selama 2 minggu ini, tempat saya hujan, jadi tidak perlu disiram. Medianya tetap basah. Jadi aman lah, tidak akan kekeringan dia. Kita cuma ngecek kalau ada hamanya. Ternyata alhamdulillah masih aman, tidak ada hama. Biasanya kan di daun ini banyak hama-hama yang mengganggu ya. Ini tidak ada. Ini robek ini karena sebelum dirawat kemarin ini, bukan karena hama. Masih bagus. Oke, teman-teman, demikian pengecekan terong yang kita remajakan. Ternyata bisa berbuah kembali walaupun tidak terlalu lebat, tapi masih bisa produktif berbuah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, dan jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lain. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe supaya saya tambah semangat lagi bikin video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.